Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menghapus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria kita pun berkumpul dalam. Jangan terkasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini untuk memakamkan saudara kita, opa, ayah, suami Rudolf Adrian Roro. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah mengangkat pujian, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita, almarhum Rudolf Adrian Roro. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami Kami yang yang di di surga, surga, dikuduskanlah kuduskanlah namamu. namamu, Datanglah datanglah kerajaan, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi seperti seperti di di surga. surga. Berilah Dan kami kami pada pada hari hari ini ini makanan makan kami kami yang yang secukupnya. secukupnya, Dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami juga juga mengampuni mengampuni orang orang yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. dan Dan janganlah janganlah membawa bawa kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi lepaskan lepaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat, jahat, karena karena Engkaulah Engkaulah yang yang punya punya kerajaan, kerajaan,
dan dan kuasa, kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita kembali menaikkan pujian tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin di hati. Amin pertolongan yang daku temui. Amin pernah tinggal setahun. Aku perlukan di kau tiap jam. Dan coba kau lakukan siapa penyuntuk yang setaramu siang dan malam tinggal setaku. Allah Maha Kuasa, dalam kasih karunia-Nya yang besar, Anggi, Ayah, Opa, almarhum Rudolf Adrian Rooro. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia. Yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun, saudara-saudara, kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita menyanyikan, "Ya Tuhan, bimbing aku." Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu sehingga ku selalu bersama-Mu. Biarlah ku melangkah sepanjang. Bila kau tak ada di sampingku, dan bila tak kurasa kuasa-Mu, engkau senantiasa di sampingku. Itu ya Tuhan bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersama. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah pemakaman telah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa arahan. Oh, tabur bunga dulu mungkin yang itu. Kesempatan untuk keluarga untuk memberikan bunga sebelum ditutup. Ya, mau kasih bunga dulu. Sambil keluarga dan Ibu Pendeta akan menaburkan bunga, kita menyanyikan kidung pujian dari Terima kasih.
327 Gita Bakti, jangan kamu takut. Tuhan adalah jika Dia hadir, ada pun redam di tengah cobaan. Tidak semua, setengah aja nanti disisakan untuk yang di atas nanti. Oleh kuasanya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, tidak pernah Tuhan tinggalkan kau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhan tinggalkan kau. Ia tetap beserta. Tugas disilakan untuk sambil kita petugas menutup peti, kita akan menyanyikan kidung pujian yang kedua. 402 dari kidung jemaat, bait 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada banding. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Selanjutnya, kidung jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku. Ini habis ini nyanyi semua baik ke sini. Gak ada di sini sih. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderang agar jangan ku sesat,
Undang tangan Tuhan. Semua baik. Dari semua. Kita nyanyikan semua baik yang kayak tadi dinyanyikan di gedung gereja. Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Keluarga diberi kesempatan lagi untuk menaburkan bunga dan ada minyak ya. Di atasnya juga samping-sampingnya. Silakan kepada keluarga untuk menaburkan bunga. Ibu-ibu presbiter, silakan. Andai tolan yang hadir, disilakan. Presbiter tidak apa-apa. Pengumuman. Ibadah penghiburan biasanya kita bisa dengan demikian ibadah telah selesai. Untuk pengumuman-pengumuman akan disampaikan kemudian dari pihak keluarga. Kami dari Gereja GPIB Sumber Kasih mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Almarhum Kedolo Dianroro. Jika ada dalam pelayanan kami yang kurang berkenan atau ada salah kata, kami memohon dimaafkan. Terima kasih, ibadah selesai. Kita pamit langsung ya. Iya, pamit. Itu dia kasih ke Nunu atau Ateng, tapi minta tolong langsung dicuci bilang.
Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih.